Pot Lovers, sesuai dengan permintaan dari kalian, kali ini kita bakalan review cara penggunaan pupuk NASA yang benar supaya bisa ngasilin tanaman yang berbunga cetar membahana seperti ini itu. Ini jambu air madu deli kita ya, yang tiada henti berbunga dan berbuah, dan kemarin itu kita udah sempet panen juga, sisa lagi dua aja tuh. Jadi buahnya ini manis banget. Nah, untuk produk NASA kita udah buktiin sendiri, di samping bagus banget untuk membantu merangsang pembungaan dan pembuahan, ini juga dua pupuk ini bagus banget untuk memberikan hasil yang optimal. Hasil yang optimal itu nggak cuma hasil buahnya aja yang banyak, tapi rasanya juga manis dan warnanya itu cantik banget. Nah, jadi ini adalah dua produk yang kita pergunakan ya, Tabulan Pot Lovers. Yang pertama adalah POC NASA atau POC NASA atau Pupuk Organik Cair Multiguna NASA. Nih, kita pergunakan, tuh, jadi kita pergunakannya ini 3 minggu sekali barengan sama satu lagi, ini yang paling penting. Ini adalah hormon yang untuk membantu pembungaan dan pembuahan juga, tuh. Jadi ini namanya hormonik, alias hormon organik tuh. Bentar lagi kita bakalan review dosis dan takaran beserta intervalnya dan cara penyemprotan di batang dan di daun. Nah, jadi kita bakalan campur hormonik. Jadi kita pakai takarannya itu tutupnya ini ya. Satu tutupnya hormonik ini bisa untuk campuran 12 liter air. Jadi kita kocok dulu. Kita tuangin satu tutupnya ini. Sebentar, ini memang harus ditutup seperti ini untuk menjaga kualitas dari pupuk tersebut. Nah, ini ya, jadi jangan lupa selalu untuk pakai takaran hormonik nih. Jadi kita tuangin ya satu full ini, nggak banyak. Ini kita tuangkan ke 12 liter air. Tuh, ini. Nah, kemudian untuk perbandingan hormonik dan POC NASA, jadi POC NASA-nya ini dia harus selalu 1 banding 2 ya. Satu tutup botolnya hormonik dicampur dengan 2 tutup botol dari POC NASA. Ntar kita kocok dulu. Kemudian kita tuangin seperti ini, terus kita tuangin ke 12 liter air. Nah, habis itu kita harus campurin deh, alias harus kita aduk. Kemudian ke seperti ini. Sampai rata. Nah, kadang-kadang tahu belum pot lovers tuh suka nanya, Mbak, nggak apa-apa ya warnanya itu tuh masih bening gitu? Ya nggak apa-apa, memang inilah POC NASA sama hormonik, dia memang warnanya itu nggak pekat seperti pupuk kimia pada umumnya gitu. Tapi ini cukup kok. Ini, nah, kita lagi kita masukin ke, setelah dicampur kita masukin ke semprotan. Jadi semprotannya ini bebas, kalian bisa pakai yang 2 liter atau ada juga yang jual 1 liter atau setengah liter. Nih, kita masukin di sini ya.